Pemirsa, Bupati Klungkung Nyoman Suwirte memimpin pelaksanaan apel peringatan hari jadi ke-63 Provinsi Bali bertempat di halaman kantor Bupati. Upacara digelar secara daring maupun luring tersebut mengambil tema tumbuh dan bangkit dalam tatanan Bali era baru. Berlangsung seperti tahun lalu, karena pandemi COVID-19, apel peringatan hari jadi ke-63 Provinsi Bali di Kabupaten Badung dilaksanakan secara luring dan daring. Apel dilaksanakan dalam jumlah terbatas tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara jajaran organisasi perangkat daerah di Kabupaten Klungkung mengikuti apel di kantor masing-masing secara daring. Bupati Suwirte yang memimpin jalannya apel membacakan sambutan Gubernur Bali Wayan Koster yang mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan HUT Provinsi Bali untuk memaknai tantangan pembangunan Bali. Di mana semua pihak harus terus berinovasi terlebih di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Tentu dengan tema tumbuh dan bangkit dalam tatanan Bali era baru, kita juga harus menerjemahkan bagaimana situasi COVID ini membuat kita harus mempunyai pikiran-pikiran introspeksi diri, inovasi-inovasi baru, sehingga ke depan apapun yang terjadi ketika COVID ini sudah reda, maka kita siap untuk melangkah untuk membangun Bali secara maksimal dengan tentunya visi Bapak Gubernur Bali Nangun Satketiru ke Bali. Hari jadi ke-63 Provinsi Bali mengambil tema Tumbuh dan Bangkit dalam Tatanan Bali Era Baru sesuai visi Nangun Satkerti Loka Bali. Dari Klungkung, Agus Sugiana, iNews melaporkan.